Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah dengan izinnya dapat kita bertemu di laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Perlis untuk slot tuition online Perlis Mengaji. Saya Cikgu Sharifah Azia. Okay, merupakan seorang guru cemerlang sains yang sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Sena Perlis. Mempunyai pengalaman sebagai jurulatih utama kebangsaan, guru inovatif, penulis modul latihan dan buku-buku UPSR, penulis lirik dan penyanyi lagu-lagu didik hibur sains, penilai buku nota dan buku kerja sains KSSR dan juga merupakan seorang penceramah sains UPSR. Okey, kembali kepada fokus kita pada hari ini iaitu penguasaan fakta melalui lagu. Mengapa saya memilih fakta untuk saya fokuskan pada hari ini? Sebenarnya dia secara santai sebab kita menggunakan lagu. Okey. Cikgu paparkan di sini pelaporan pentaksiran sekolah rendah 2019 di mana kita lihat tahap pengukuran penilaian pencapaian murid ada tiga tahap semuanya, tahap cemerlang, tahap memuaskan serta belum mencapai tahap minimum. Dan kita lihat kriteria yang pertama untuk tahap cemerlang iaitu mempamerkan penguasaan pengetahuan dan pemahaman dalam semua fakta dan konsep asas sains. Dan kita lihat pula tahap memuaskan menguasai pengetahuan dan pemahaman dalam sebahagian fakta dan konsep asas sains. Ini merupakan kriteria pertama untuk mencapai tahap cemerlang dan tahap memuaskan. Barulah diikuti dengan menguasai kemahiran proses sains yang biasa kita jalankan semasa menjalankan eksperimen dan menjawab mengikut teknik-teknik yang tertentu. Baik, menurut analisa atau laporan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, pencapaian A dalam sains UPSR 2019 hanya 43,495 orang sahaja calon daripada 445,641 calon berjaya mendapat A dalam sains UPSR. Hanya 9.76% saja yang berjaya mencapai A, yang berjaya mencapai kecemerlangan. Jadi di sini kita boleh lihat betapa sedikitnya calon yang mendapat A. Mengapa jadi macam tu? Itu adalah salah satunya adalah penguasaan fakta yang kurang. Okay. Fakta ni kita perlu ingat, kita perlu faham, kita perlu kuasai. Okay. Sekiranya kita lupa, soalan yang senang pun kita takkan boleh jawab. Okay. Kita lihat pecahan peratusan soalan sains UPSR, kertas 1 dan kertas 2 mengikut domain. Dia ada tiga domain. Pertama ialah pengetahuan. Okay, meliputi kertas 1 dan kertas 2 ni 30% soalan pengetahuan. Kefahaman sebanyak 40%, manakala kebat kemahiran berfikir aras tinggi pula sebanyak 30%. Cikgu ada buat sedikit analisis umum untuk sains UPSR kertas 1 2019 di mana untuk domain pengetahuan sebanyak 20 soalan diutarakan meliputi konstruk-konstruk fakta, istilah pengelasan, urutan, pengkaedahan, konsep ataupun prinsip. Dan 10 soalan daripada 20 soalan itu terdiri daripada soalan-soalan fakta sains. Selain itu, domain kefahaman, penterjemahan, pentafsiran dan ekstrapolasi ataupun meramal ni ada 18 soalan, manakala kebat aplikasi untuk kertas 1 ada 2 soalan. Tapi di sini bukan bermaksud soalan kebat berkurang. Sebenarnya ni adalah peratusan untuk kertas 1 saja. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, okey, peratusan soalan kebat adalah sebanyak 30% meliputi kertas 1 dan kertas 2. Jadi, kalau di kertas 1 hanya ada 2 soalan, maka selebihnya berada soalan kebat itu berada di kertas 2. Okey, cikgu paparkan di sini contoh-contoh soalan tahun 2019, okey, yang baru lalu. Apa yang kamu boleh lihat di sini? Okey, soalan terdiri daripada soalan dui bahasa dimulakan dengan bahasa Melayu diikuti dengan bahasa Inggeris. Okey, maklumat-maklumat diberi sama ada di dalam bentuk jadual ataupun rajah dan pilihan jawapan pula juga diberi
dalam bentuk ayat panjang ataupun carta palang ataupun rajah. Okey. Dan ini pula adalah soalan kertas 2. Ini baru soalan 1 eh. Okey, ayat panjang. Okey, maklumat yang penuh dan murid perlu mencari di mana soalannya. Di mana bahagian yang perlu diisi. Okey. Okey. Right, eh? Ini soalan 7. Okey, untuk soalan 7 sahaja dia memakan sampai 3 muka surat. Okey. Penuh dengan maklumat, penuh dengan data dan juga soalan-soalan. Jadi bagaimana kita nak menguasai, bagaimana kita nak mencapai kecemerlangan, nak menjawab dengan mengikut kehendak soalan, nak menjawab dengan betul? Bagaimana? Okey, selain daripada kita menguasai fakta, kita juga perlu memahami kehendak soalan. Okey, kalau kita baca, okey, sampai habis masa pun, tetapi kita tak faham. Okey, maknanya kita tidak akan dapat menjawab soalan mengikut kehendak. Dan tentulah tidak akan mendapat markah. Eh? Okey, jadi apa yang biasa cikgu-cikgu kamu pesan adalah gariskan kata kunci. Benda tu memang biasa dipesan. Eh? Okey, bukan pesan saja semata-mata, tapi perlu diamalkan adalah sebabnya. Ayat-ayat yang panjang, bila dibaca tak faham. Okey, jadi kamu gunakan kemahiran kamu untuk mencari isi-isi penting, kamu gariskan kata-kata kunci dan arahan atau kata tugas yang dia minta untuk kamu lebih memahami kehendak soalan. Okey, so untuk fokus atau aktiviti kita pada hari ini, kita akan cuba mencari maklumat atau isi penting dalam ayat panjang menggunakan sama ada melalui nota, buku teks ataupun lirik lagu. Jadi untuk hari ini, cikgu akan gunakan lirik lagu dengan bantuan buku teks. Ya. Okey. Yang kedua, kamu akan membina pengurusan grafik untuk topik yang akan kita pelajari sebentar lagi. Sama ada melalui peta minda ataupun jadual. Dan yang ketiga, menjawab kuis ringkas bagi topik yang dipelajari. InsyaAllah kalau sempat nanti, di hujung nanti, cikgu ada kuis Kahoot, okay, untuk kamu join. Jadi, stay tuned. Okay, eh? Alright. Terlebih dahulu, ini adalah video lirik. Eh? Cikgu akan mainkan video lirik. Yang cikgu pilih untuk kali ini adalah tajuk pengawetan makanan untuk topik sains tahun 6. Eh. Kenapa cikgu pilih tajuk pengawetan makanan? Kerana cikgu yakin majoriti pelajar tahun 6 belum lagi sempat mempelajari tajuk ini. Memandangkan kita berada di rumah dalam PKP kan, okay, memang tak sempat lagi nak belajar ni. Jadi kita ambil kesempatan untuk kita fahami tentang topik ini seber sedikit. InsyaAllah nanti dah buka sekolah nanti, kamu boleh sambung bersama cikgu kamu. Okey, boleh nyanyi bersama-sama. Makan, 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 semua suka makan. Mari kita lihat kaedah pengawetan. Panjangkan hayat makanan, lambatkan kerusakan. Halang pertumbuhan mikroorganisme dengan pertimbangkan sukan. Suka asli dan mestilah bersesuaian. Udara dan air pengaruhi keaktifan. Kehadiran nutrien bulan sebagai sumber makanan. Semua faktor ini perlu dikawal untuk lambatkan kerosakan. Pendidihan I'm not afraid.
Okey. Kamu boleh layari YouTube channel Cikgu, Cikgu Sharifah Aziah. Okey, jenguk-jenguk untuk video-video yang telah Cikgu kongsikan di situ dan jangan lupa subscribe ya. Baik. Okey, untuk topik ini pengawetan makanan. Okey, ini adalah standard kandungan iaitu apa yang perlu kamu kuasai dan Cikgu ringkaskan di sini. Pada akhir pembelajaran, kamu boleh menyatakan tujuan pengawetan makanan. Kaedah-kaedah pengawetan makanan, faktor pertumbuhan mikroorganisma yang dikawal serta dapat memberi contoh-contoh makanan yang menggunakan kaedah pengawetan tersebut dan yang keempat, kepentingan teknologi pengawetan makanan. Okay. Jadi apa yang perlu kamu lakukan selain daripada handphone kamu sekarang ialah buku teks Sains Tahun 6. Okey. Walaupun kita ada banyak buku rujukan ataupun sumber-sumber rujukan, tetapi kita jangan lupa bahawa buku teks adalah satu sumber rujukan paling utama. Kerana setiap fakta dan juga eksperimen-eksperimen yang akan ditanya di dalam peperiksaan adalah berdasarkan dan merujuk kepada buku teks. Jadi untuk topik pengawetan makanan ini, kamu boleh buka muka surat 134 hingga 145. Okay, cikgu juga perlukan mata kamu. Of course, kamu perlukan mata kamu untuk melihat. Okay, telinga kamu untuk mendengar. Serta jari kamu untuk menaip. Okay, dan mulut. Okay, biasanya kalau dalam kelas, kalau cikgu menerangkan apa-apa, memang kena zip lah mulut tu kan. Okay, tapi memandangkan kita berada di rumah, okay, dengan musim PKP ni, kita memang rasanya aktiviti pun kurang kan. Melainkan makan, makan, makan kan. Okey, jadi bolehlah kalau kamu sambil-sambil nak menonton ni, sambil nak belajar, boleh makan. Super ring. Kalau tak ada super ring, carilah benda lain eh. Okey. Alright. So, kenapa makanan rosak? Okey, mula-mula sekali kamu kena tahu kenapa makanan rosak. Okey, seperti mana yang kita telah pelajari untuk topik mikroorganisma, salah satu keburukan mikroorganisma ialah menyebabkan makanan rosak. Jadi kita tahu di situ, makanan rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Dan apakah tindakan itu? Mikroorganisma bertumbuh ataupun mikroorganisma membiak aktif pada makanan tersebut. Dengan adanya faktor-faktor yang membantu pertumbuhan mikroorganisma. Di mana yang tu akan kita tengok sebentar lagi ya. Okey. Tujuan pengawetan makanan, kamu mesti tahu ya, apakah tujuan pengawetan makanan? Kenapa kita mengawet makanan-makanan tersebut? Okey. Yang ketiga, kaedah pengawetan. Okey, ada berapa kaedah pengawetan? Selepas ni kita akan kenal pasti ada berapa kaedah pengawetan makanan. Okey, faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma yang kita kawal dalam setiap kaedah pengawetan makanan serta dapat memberi contoh-contoh makanan. Dan akhir sekali, kamu mesti tahu ada berapa kepentingan teknologi pengawetan makanan. Okey, kalau ikutkan lirik cikgu sepanjang ini, memang panjang. Okey, biasanya kalau dalam kelas cikgu akan gunakan lirik macam ni untuk murid-murid cikgu di SK Sena menyanyi. Okey, lepas tu cikgu akan bagi masa untuk mereka mengenal pasti maklumat, menggariskan kata kunci. Dan lepas tu baru kita mulakan dengan aktiviti perbincangan dan juga aktiviti berkumpulan. Okey? Alright. Okey, kita tengok satu-satu . Kita mencari. Okey, tadi bukan nyanyi semata-mata tetapi nyanyian itu berinformasi. Memang cikgu biasa menghasilkan lirik, cikgu ubah suai lirik daripada lagu-lagu popular untuk cikgu jadikan sebagai nota sains. Okey, dia mungkin lebih menghiburkan dan lebih membantulah sebab sesetengah orang dia memang suka menyanyi. Okey, kalau yang tak suka menyanyi tak apa, dia boleh dengar. Okey, dan dia ambil isi-isi penting tersebut. Okey, kita mula, kita cuba untuk mencari isi-isi penting. Okey. So makan makan makan, semua suka makan. Yang ni kalau kita tak cerita pun semua orang faham . Semua orang suka makan. Okey, mari kita lihat kaedah pengawetan. Panjangkan hayat makanan, lambatkan kerosakan. Jadi kalau lihat di sini, apakah isi penting yang dapat kamu cari ataupun kamu kesan atau yang mungkin akan kamu gariskan? Okey, yang mana? Mari kita lihat. Kan? Kaedah pengawetan, panjangkan hayat makanan. Okey, lambatkan kerosakan. Yang ni. Halang pertumbuhan mikroorganisma. Nisma. Dengan pertimbangkan apa? Faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma iaitu
Okey, sukan. Macam dalam lagu cikgu tadi, sukan, apa sukan tu? Okey, sebenarnya sukan itu adalah mnemonic untuk faktor pertumbuhan mikroorganisma. Kaedah mnemonic ni, dia kita biasa gunakan untuk mengingat poin-poin ataupun isi-isi penting. Okey, seperti yang ni lah. Okey, kita ada 5 poin. Okey, dan kita ambil huruf yang pangkalnya, huruf yang awalannya, S untuk suhu, U untuk udara, K untuk keasidan, A untuk air dan N untuk nutrien. So bila kita sambungkan tu, dia jadi sukan. Okey. Faktor pertumbuhan mikroorganisma ini juga telah kita bincangkan dalam topik mikroorganisma di muka surat 31. Jadi kamu boleh rujuk semula buku teks kamu. Okey. Alright. So terjawablah kita punya tujuan pengawetan makanan. Kita dah tahu makanan rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma, iaitu mikroorganisma bertumbuh dan membiak dengan aktif pada sesuatu makanan. Jadi tujuan kita adalah kita nak pastikan makanan itu tahan lebih lama, okay, dengan cara menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Kita nak halang dia daripada aktif bertumbuh dan membiak. Tetapi ini tidak bermakna makanan yang diawet itu akan tahan selama-lamanya. Okey, cuma ia akan melambatkan proses kerosakan makanan. So dia akan rosak, tetapi dia akan makan masalah untuk rosak. Okey. Jadi seterusnya 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma yang dikawal tu kita dah bincang, iaitu sukan. Cuma sekarang perlu diingat untuk tajuk pengawetan makanan ialah kita melihat kaedah pengawetan makanan untuk memanjangkan hayat makanan supaya dia lambat rosak dengan cara mengawal faktor pertumbuhan mikroorganisma. Dan makanan itu dah memang nutrien, ya. Jadi apa yang akan kita lihat sebentar lagi adalah kaedah-kaedah pengawetan makanan yang akan mengawal hanya 4 faktor pertumbuhan mikroorganisma, sama ada S untuk suhu, U untuk udara, K untuk keasidan dan A untuk air. N ni kita tak sebut sebab memang dah ada makanan sebagai nutrien. Okay. Baik, kita sambung. Okey, macam tadi tu, suhu keasidan mesti bersesuaian. Okey, di sini adalah nota tentang faktor pertumbuhan mikroorganisma. Suhu sesuai, barulah mikroorganisma akan aktif membiak. Jadi apakah suhu yang sesuai itu? Cuba kita lihat pada skrin. Okey. Apa yang kamu nampak di situ? Di sini yang ada termometer nak pecah ni. Okey, 5 darjah Celsius hingga 65 darjah Celsius. So cikgu simpulkan je 565. Okey, 565 adalah dia punya kadar dia. Okey, kalau kita simpan makanan kita dalam suhu tersebut, maka mikroorganisma akan aktif membiak. Okey, terutamanya macam pada suhu bilik kita dalam 30 darjah Celsius tu memang orang kata sangat sesuai untuk mikroorganisma membiak dengan aktif. Okey, tapi kalau kita simpan makanan-makanan tersebut di bawah suhu 5 darjah Celsius, macam 4, 3, 0, negatif, okey, ataupun 66 darjah Celsius ke atas, maka makanan itu akan lambat rosak kerana aktiviti mikroorganisma dah menjadi kurang aktif. Okey. Udara dan air, kita tahu ini adalah keperluan asas untuk hidupan, Okey, kehadiran udara. Tanpa udara, memang semua hidupan akan mati. Okey, begitu juga dengan kehadiran air. Okey, kalau untuk makanan, sebagai sumber makanan, iaitu makanan-makanan inilah, Okey, alright, semua faktor ini perlu dikawal untuk lambatkan kerosakan. So kita akan tengok suhu, udara, keasidan dan air. Okey. Alright. Ada berapa kaedah pengawetan makanan sebenarnya? Kita lihat. Okey, sambil kita namakan kaedah pengawetan tersebut, kita juga kenal pasti apakah faktor pembiakan mikroorganisma yang dikawal dalam kaedah tersebut. Okey, ingat S untuk suhu, okey, suhu, udara, keasidan dan juga air. Okey, terlebih dahulu cikgu nak terangkan tentang keasidan. Okey, kita dah belajar masa tahun 5 tajuk sifat kimia bahan. Ada makanan yang berasid, ada yang beralkali dan ada yang neutral. Okey. So keasidan di sini untuk cara yang lebih mudah untuk kita faham ialah kalau kita letakkan
makanan itu di dalam atau kita rendamkan dia di dalam satu larutan yang tidak terlalu masam, tidak terlalu manis, tidak terlalu masin. Maka itu adalah keasidan yang sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh dan membiak. Tetapi kalau kita letakkan di dalam larutan yang terlalu masam, terlalu masin, terlalu manis, okey, itu kita katakan sebagai keasidan yang tidak sesuai. Mikroorganisma tidak akan aktif untuk membiak. Sebenarnya dia ada kaitan dengan biologi tentang osmosis, okey, tentang penyahidratan air, okey, di mana mikroorganisma kehilangan air daripada daripada badan dia tu. Okey, tapi untuk lebih mudah, okey, kita faham yang itulah, okey. Persekitaran dia tidak terlalu masam, tidak terlalu manis dan tidak terlalu masin. Okey, so kita lihat kembali. Okey, yang pertama pendidihan. Okey, makanan yang dididihkan pada suhu yang tinggi. Okey, ini yang kaedah yang pertama pendidihan. So, apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma ini kawal di sini? Suhu. Okey, seterusnya. Pemasinan. Okey, masin. Masin, kita letakkan garam. Kita letakkan garam banyak-banyak. Jadi, pada pendapat anak-anak murid lah, apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma yang dikawal di sini apabila kita letakkan garam dengan banyak? Adakah suhu ataupun udara atau keasidan ataupun air? Okey. So, seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, kalau kita letakkan garam dengan banyak, maka persekitaran makanan itu akan menjadi terlalu masin. So, kita akan kawal faktor keasidan. Seterusnya, penyalaian. Okey, penyalaian menggunakan asap. Kita lihat di sini contoh yang cikgu beri. Okey, kamu boleh nampak asap-asap di situ. Okey, tetapi kamu jangan keliru. Okey, ini adalah penyalaian menggunakan asap. Okey, dengan tujuan untuk menyingkirkan air daripada makanan supaya makanan itu tahan lebih lama. Kita jangan keliru dengan bakar ikan, okey, ikan bakar dengan sate. Okey, sebab kalau yang kita bakar ikan dengan sate tu bukannya untuk nak makan minggu depan ataupun 2 minggu kemudian. Okey. Ikan bakar dengan sate siap saja, masak aja kita terus ngap makan. Okey, so itu bukan pengawetan makanan. Jadi kita jangan keliru di situ . Okey, seterusnya, pempasturan. Okey, pempasturan ni melibatkan pemanasan pada suhu lebih kurang 78 hingga 80 darjah Celsius, tapi tak sampai mendidih tak sampai 100 darjah Celsius kerana tujuannya adalah untuk mengekalkan zat yang terdapat pada makanan. Sebagai contoh, jus buah dia mengandungi vitamin yang tidak tahan pada haba yang tinggi atau suhu yang tinggi. Kalau pada suhu tinggi, dia akan musnah. Sebab tu untuk proses pempasturan ini, kita panaskan pada suhu lebih kurang 78 hingga 80 darjah Celsius, diikuti dengan penyujukan segera. Dia kena sejukkan cepat-cepat kat situ. Okey, itu untuk proses pempasturan. Okey, pembungkusan vakum. Okey, pembungkusan vakum keluarkan udara, maknanya dia mengawal udara. Dan macam mana kita nak kenal pasti, macam mana kita nak ni, ini adalah pembungkusan vakum. Jadi cuba kita lihat gambar tersebut. Okey, makanan yang dibungkus secara pembungkusan vakum, yang diawet secara pembungkusan vakum ni, plastik yang membungkusnya tu kamu boleh nampak okey, dia punya kepadatan dia ataupun dia sangat rapat dengan makanan tersebut. Kenapa? Kerana selepas makanan dimasukkan ke dalam plastik, udara akan ditarik atau disedut keluar daripada plastik tu, menyebabkan keadaan sedemikian. Okey, seterusnya, penjerukan. Yang ni biasa aktiviti yang akan kamu lakukan Okey, insya-Allah lepas buka sekolah apa nanti ni akan adalah aktiviti ni. Tapi kalau dah tak sabar sangat, okey, kita boleh buat juga kat rumah sebab benda tu simple. Okey, nak dapatkan resepi dalam buku teks pun ada. Nak dapatkan resepi dekat Google pun ada banyak Okey, ini bagaimana kita jalankan penjerukan? Okey, sama ada kamu rendamkan di dalam gula, larutan gula yang pekat ataupun garam ataupun larutan cuka. So bila kita rendam dalam gula yang pekat ataupun cuka ni, ia akan memberikan persekitaran di mana keasidan yang tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh dan membiak dan akan menyebabkan makanan itu tahan lebih lama. Okey.
Okey, dingin, sejuk, beku dalam satu poin ya, iaitu pendinginan dan penyejuk bekuan. Kita tahu pendinginan di mana kita letak di dalam peti sejuk yang di bahagian bawah, biasanya makanan dengan sayur-sayuran, okey, susu apa semua tu. Okey, penyejuk bekuan adalah yang di bahagian atas, di mana suhu penyimpanan adalah di bawah 0 darjah Celsius. Okey, biasanya adalah terdiri daripada bahan-bahan mentah seperti ikan, ayam, udang dan lain-lain Okey. Okey, pelilinan. Apa benda ni? Lilin. Okey. Kita salutkan makanan tersebut dengan lilin cair. Okey, tujuan dia untuk mengekalkan kelembapan, di mana lilin adalah kalis air. Jadi, kelembapan makanan dekat dalam tu terjaga, terpelihara. Okey, di samping dapat mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma. Tetapi kita tahu lilin ni lama-lama dia akan mengakis, dia akan jadi semakin nipis. Dan sebab itulah kamu boleh nampak makanan-makanan yang biasanya dililinkan, lepas lama kamu beli, dia akan mula berkulat dan rosak. Okey, pengeringan. Okey, apakah pengeringan? Bila kita sebut kering tu, kita tahu tak ada air. Okey, jadi untuk kaedah pengeringan juga, ya, kita singkirkan air. Maknanya faktor yang dikawal adalah air. Okey, dan bagaimana proses pengeringan makanan dilakukan? Okey, di sini kita boleh jemur di bawah matahari macam ni, macam sotong ni. Okey, ataupun kita panaskan di dalam ketuhar. Okey, ini dia ada ketuhar dialah untuk mengeringkan makanan tersebut. Okey, bukan yang untuk bakar kek tu tau. Okey, alright. Okey, akhir sekali, tin dan pembotolan. Okey, iaitu pengetinan dan pembotolan. Di mana kaedah ini adalah kaedah yang membolehkan makanan tahan paling lama berbanding kaedah-kaedah yang lain. Kenapa kenapa? Sebab selepas saja makanan itu yang dimasak masuk ke dalam tin, dia akan keluarkan udara sebelum dia seal ataupun dia patrikan ketat-ketat tin tersebut. Jadi di dalam tin itu tiada udara untuk mikroorganisma bertumbuh dan membiak. Okey. Alright, ini adalah paparan buku teks, okey, untuk kaedah pengawetan makanan. Jadi kita kena pasti ada berapakah kaedah pengawetan makanan? Iaitu, okey, yang pertama pendidihan, kedua penjerukan, ketiga pembungkusan vakum, keempat pengeringan, kelima penyejuk bekuan dan pendinginan, keenam pemasinan, ketujuh pelilinan, kelapan pengetinan dan pembotolan, kesembilan pempasturan, dan sepuluh penyalaian. So ada 10 kaedah pengawetan makanan, dan kamu perlu ingat setiap kaedah pengawetan makanan ni bagaimana dia dilaksanakan. Okey, bagaimana, apakah faktor-faktor pembiakan mikroorganisma yang dikawal, serta berikan contoh-contoh makanan. Okey, contoh-contoh makanan itu kita tak bincangkan di sini, tapi tadi cikgu ada sebut juga beberapa contoh. Kamu boleh rujuk buku teks kamu untuk mendapatkan jawapan. Okey. Kepentingan pengawetan makanan. Ada berapa kepentingan sebenarnya? Okey, ini paparan pada buku teks muka surat 143 hingga 144. Okey. Okey. Tahan paling lama, mudah disimpan, mudah dibawa ke mana-mana. Okey. Bekalan berterusan, orang jauh boleh makan. Yang orang jauh boleh makan ni, kita boleh nampak nah. Anggur daripada Australia. Okey, buah kiwi daripada New Zealand. Lychee daripada China. Okey, jadi kalau kita teringin nak makan, takkan sampai kita nak kena pergi ke negara-negara tersebut semata-mata untuk makan lychee. Oh, nak ke China untuk lychee. Sekarang ni nak pergi Australia sebab apa? Nak makan anggur. Okey. So, tanpa pergi ke sana pun, dengan adanya teknologi pengawetan makanan, maka kita masih boleh menikmati makanan-makanan yang sukar diperolehi di negara kita tersendiri. Dan bekalan berterusan tu, contohnya macam sekarang lah. Okey, di mana bila kita berada di rumah, okey, tidak dibenarkan keluar sesuka hati, keluar. Okey, jadi apa kerja kita? Asyik makan, makan, makan je kan? Okey, jadi kena ada makanan.
Kalau dah barang basah dah habis, jadi apa jenis makanan yang kita boleh simpan yang tahan lama? Itu salah satunya ialah makanan-makanan dalam tin dan juga makanan yang telah dibotolkan. Okey, tak kira musim, tak kira bila. Okey, tak kira musim, tak kira bila, nak makan cari sahaja. Okey, contohnya macam rambutan dalam tin tadi, rambutan dalam tin. Okey. Itu adalah buah-buahan yang bermusim. Okey, manggis dalam tin. Buah-buahan yang bermusim ni kalau kita nak cari sekarang memang tak ada. Okey. Katakan contohlah, okey, ibu kamu atau kakak kamu sedang mengandung. Okey, teringin sangat mengidam nak makan buah rambutan. Nak juga. Tapi tak ada, bukan musim dia. Jadi ayah kamu pun garuk kepala, kat mana nak cari? Kan? Okey, so apa penyelesaian dia? Maka pergilah ayah kamu ke pasaraya-pasaraya yang terdekat untuk mencari apa? Mencari rambutan. Tapi tak ada jual yang fresh ni, macam mana? Oh, ada rambutan dalam tin. Ada banyak sangat pilihan buah-buahan yang di dalam tin ni. Jadi itu adalah kelebihan makanan, pengawetan makanan. Okey. Pengawetan memudahkan dan menguntungkan. Of course, dia dapat menjimatkan wang. Okey, dan dengan pengawetan, pembaziran makanan dapat kita elakkan. Contohnya kalau kita beli sekilo ikan, okey? Kita makan takat 5 ekor je. Sekilo ikan katakan kita dapat 20 ekor kan? Jadi 10 ekor lagi takkan kita nak buang. Kan? Okey. Jadi dengan adanya teknologi pengawetan makanan ni, kita dapat letakkan ikan tu di dalam peti sejuk beku. Okey, dia akan bertahanlah selama beberapa hari. Okey, maka dapatlah 5 kepentingan pengawetan makanan. So bagaimana kamu membina pengurusan grafik? Okey, kita dah bincangkan 10 kaedah pengawetan makanan. Kita dah bincangkan 4 faktor pertumbuhan mikroorganisma yang kita kawal untuk setiap kaedah pengawetan. Okey, dan juga kita juga telah bincangkan kepentingan teknologi pengawetan makanan. Jadi bukan sekadar belajar, tapi kadang-kadang kita lupa. Jadi dengan adanya pengurusan grafik yang kalau bolehlah sebaik-baiknya adalah kita buat sendiri, kita bina sendiri pengurusan grafik kita. Sama ada dalam bentuk peta iting ataupun peta minda. Okey, peta iting dia ada dia punya kategori dia sendiri, okey, untuk tujuan-tujuan dia sendiri, ataupun peta minda ikut suka kita lah nak buat macam mana, kan? Okey, ataupun membina jadual. Jadi untuk yang ni dia lebih memudahkan kita untuk mengulang kaji. Jadi cikgu cadangkan untuk mengingat fakta-fakta tentang kaedah pengawetan makanan, faktor yang dikawal dengan contoh makanan. Jadi cikgu sarankan kamu membuat peta, bukan membuat peta, membuat jadual. Okey, cuba untuk membina jadual sendiri. Baik, ini contoh yang cikgu beri. Okey, kaedah pengawetan pendidihan, kita kawal suhu dan contoh makanannya seperti sup dan tom yam. Okey. Manakala untuk kepentingan pengawetan makanan ni, dia sebab dia ada 5 saja poin dia, kan? Okey, jadi cikgu sarankan kita bina peta minda ataupun peta iting, iaitu peta buih boleh ataupun peta pokok pun boleh. Okey, untuk kita senaraikan kepentingan pengawetan makanan. Ini contoh cikgu beri, okey, dapat mengelakkan pembaziran, dapat memastikan bekalan makanan berterusan, okey, makanan boleh dimakan di luar musim. Okey. So cubalah untuk buat di rumah. Okey, kerana ia akan memudahkan kamu. Okey. Sekarang ni okey, kita sempat untuk menjawab kuis, okey, untuk topik ini, okey, sepanjang yang kita dah bincang. Okey, kamu boleh layari Google, okey, dan type www.kahoot.com, okey, dan klik play. Okey, jangan lupa masukkan game pin 4487430. Dan klik enter. Okey, jangan lupa masukkan nama kamu. Okey, tak kiralah apa nama yang kamu nak. Okey, bagi nama yang comel-comel sikit. Dan lepas tu kita sedia untuk menjawab kuis tersebut. Okey. Okey, cikgu tunggu. Oh, Nurin. Awal Nurin. Okey. Untuk Kahoot cikgu ni, okey, cikgu berjaya dah upgrade Kahoot cikgu. Hari tu tak dapat 100 orang saja hari tu. Fresh ramai tak dapat nak masuk quiz. So cikgu dah cuba sedaya upaya. Okey. Yang ni limit sampai 2000. Tapi kita tak adalah nak tunggu sampai 2000 Okey, okeylah cikgu limit sampai 100 kot Okey, boleh. Sekarang dah ada 29. Laju. Okey. Okey. Alright.
tak sempat nak baca, tak sempat nak sebut. Dia pop up banyak. Okay, Maisara, Hanis, genius. Okay, genius. Irish, Dania, Mifzal. Ada tak murid SK Sena ni nak tengok sikit? Syed Amirul. Ya, lepas ni kita nak kena ada tugasan ni. Nambes dari SK Sena. Okey, Ikram. Okey, Khalish. Ha, adakah itu Khalish Nambes dari? Okey, okey. Oh, ramainya, ramainya. Okey. Alright. Ush, 103 dah. Okeylah, cikgu akan mulakan sebentar saja lagi. Oh, ramai ni. Okey, 114. Sekarang. Okey, sempatlah. Okey. Alright, sampai 125 saja dan cikgu akan mula. 3, 2, 1. Okey. Kuis pengawetan makanan. Ready? Apakah maksud pengawetan makanan? Okey, mengikut apa yang kita faham Cara membolehkan makanan tidak rosak selamanya. Cara melambatkan pertumbuhan mikroorganisma pada makanan. Cara membungkus makanan dengan selamat. Cara untuk mengelakkan keracunan makanan. Okey. Pilih. Okey. Baik. 25 orang telah berjaya menjawab dengan betul. Okey, kita teruskan. Okey, Tania, Afifi, Serati. Okey, baik. Next, soalan. Apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma ini yang dikawal supaya makanan tahan lebih lama? Ini cikgu dah terangkan tadi Walaupun sukan, tetapi dekat makanan dia dah ada satu benda tu. Okay. Okay, time's up. Okay, ramai juga ni. 20 orang jawab suhu udara dengan kaksidan saja. Okay, lupa. Alright, 27 orang berjaya menjawab berapa ni? Okay, jawapan sebenar 16 orang aja yang dapat jawab. Suhu, udara, kaksidan dan air. Jangan lupa, nutrien memang dah ada pada makanan Okay, tahniah. Oh, Afifi. Oh, bukan. Okay, Syed Amirul. Okay, leading. Okay, seterusnya. Okey, makanan ini boleh diawet menggunakan kaedah. Apa makanan tu? Pisang. Okey, pisang. Bagaimana kita nak awet pisang? Adakah pernah dengar pisang masin? Tak ada. Okey. Jadi, kita pilih berdasarkan kita punya pengalaman hidup. Pengeringan dan penyalaian. Okey, tahniah 25 orang yang berjaya. Okey, Syed Amirul masih leading. Seterusnya, ready? Mengapakah makanan yang ditinkan atau dibotolkan tahan paling lama? Tiada udara, tiada air, keasidan tidak sesuai ataupun suhu sangat tinggi. Okey, yang ni cikgu dah terangkan tadi Okey, jawapannya ialah tiada udara. Selepas makanan dimasukkan, okey, udara akan dikeluarkan dan barulah penutup tin tu akan ditutup rapat. Okey. Wah, alright. Iskandar, kenapa dia berapi kat situ Okey, tahniah. Dah leading lah tu. Syed Amirul masih leading Okey, seterusnya. Makanan berikut lambat rosak kerana tiada air. Betul atau salah? Lihat betul-betul gambar. Okey, plastik tu rapat sangat dengan makanan. Jadi apakah kaedah tersebut? Kita kena pasti dulu. Okey, cikgu clue itu pembungkusan vacuum. Tak ada air betul ke? Sebenarnya kerana tiada udara. Okey. 31 orang berjaya menjawab dengan betul. Wah, Syed Amirul tahniah. Okey, berjaya menjawab 5 soalan dengan betul. Straight. Kalau dalam bola dia kata hat-trick
Apakah kaedah pengawetan makanan yang sesuai untuk kumpulan makanan ini? Okay, apa yang kita nampak di sini, semuanya adalah makanan mentah. Daging mentah, ikan mentah, ayam, udang mentah. Jadi, apakah kaedah yang sesuai untuk pastikan dia tahan lebih lama? Okay, jawapannya ialah penyejuk bekuan. Pun ada yang jawab pendinginan. Pendinginan yang bahagian bawah. Okey, suhu dia tak sesuai tu. Kalau kamu biar tu dalam 3-4 hari dia akan rosak. Kerana hanya akan melambatkan kerosakan makanan. Okey, Mukris is the highest climber. Maknanya peningkatan. Tahniah. Seterusnya. Apakah faktor pertubuhan mikroorganisma yang dikawal melalui kaedah ini? Lihat gambar. Kita nampak ada asam. Apa tujuan kaedah ini? Adakah untuk singkirkan udara, air? Adakah faktor suhu yang dikawal ataupun faktor keasidan? Jawapannya adalah air. Kita buang, kita singkirkan air daripada makanan tersebut. Tahniah Auni Fidina, the highest climber. Syed Amirul masih leading. Bagus. Seterusnya. Mengapakah makanan yang jeruk tahan lebih lama? Banyak jenis jeruk di situ. Kenapa tahan lama? Adakah sebab dia tiada udara? Atau suhunya tidak sesuai? Atau tiada air? Atau keasidannya tidak sesuai? Jawapannya adalah keasidan yang tidak sesuai. Kita teruskan. Soalan betul atau salah? Penguatan makanan membolehkan makanan dimakan di luar musim. Betul atau salah? Betul atau salah ya? Teruskan. Makanan boleh dimakan di luar musim. Maknanya sekarang ni bukan musim tu, tapi kita masih boleh makan. Jawapannya betul. Contoh rambutan tadi itulah. Syed Amirul, good. Leading. Still leading. Seterusnya. Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan pengawetan makanan? Menggalakkan pembaziran. Makanan akan tahan selama-lamanya. Mengelakkan pembaziran. Membolehkan makanan dibungkus dengan pelbagai cara. Ini ada dua jawapan Ada dua jawapan, maknanya kamu kena tandakan dua jawapan di sini. Tidak. Ada satu saja. Yang satu lagi untuk kuisis tu, cikgu sediakan dua jawapan. Jawapan dia adalah mengelakkan pembaziran. Bagus. Mika SKRP. Tu dia. Zik, terus. Melonjak ke tempat yang pertama. Syed Amirul, jangan putus asa. Terus, kita try to beat. Apakah yang boleh dilakukan terhadap lebihan ikan ini untuk mengelakkan pembaziran? Simpan dalam bekas kedap udara. Sapu ikan dengan garam yang banyak. Simpan di tempat yang kering. Atau menyalut ikan dengan lidi. Sapu lidi. Sapu ikan dengan garam. Lumur garam banyak-banyak kat dia. Akmal is back in the game. Antara makanan berikut, yang manakah yang lebih sesuai dibawa semasa perkhemahan? Mengapa? A adalah ikan segar, B adalah ikan dalam tin. Ini adalah soalan kebat menilai di mana kamu kena memilih dan menyatakan sebab. Dan sebab kamu mestilah berasaskan sains. Mesti mematuhi konsep sains. A lebih segar dan bernutrisi. B lebih mudah disimpan dan tahan lama. Makanan dalam tin senang kita letak je kat dalam beg. So, kita lihat. Nazmi. Tahniah ni murid kelas cikgu ni. 16 tari. Good. Nazmi. Nazmi nombor 3. Zik nombor 2. Dan akhirnya Mika SKRP mendapat SKRP ni
Sekolah kebangsaan apa? Okey, tak apa. Alright. Tahniah kepada tiga yang tersebut. Okey. Cikgu nak minta kamu tolong PM cikgu boleh? Okey. Kamu cari mana melalui Telegram pun boleh. Okey, kalau yang murid cikgu boleh PM cikgu. Okey, cikgu akan sediakan hadiah untuk tiga orang ni. Okey, kemudian. Okey. Baik. Okey, tahniah kepada yang telah menyertai kuis Kahoot ini. Ha, sambutan yang sangat menggalakkan. Okey, well done. Okey, kita kembali kepada skrin . Okey. So, insya-Allah untuk slot kedua Sains UPSR pada hari Sabtu ini, 4 April, pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Okey. Untuk second slot kita, cikgu akan fokuskan tentang teknik menjawab kertas 2 . Okey. Jadi jangan lupa duduk dan tunggu, dan insyaAllah kita akan bersiaran. Semoga dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Okey, akhir kata pesanan cikgu, stay put, stay at home. Okey, duduk di rumah. Okey, hapuskan COVID-19. Thank you the frontliners and Perlis Mengaji. Dan insyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.